Okay. Cek balik, cek balik, cek balik. Salam bosku. What up? Syarul Nizam, Kennedy Dikaka, Syah Reza. Thank you for the check. Khairul Anwar, what up? Tak ada VKND, GG lah. Kita main VKND tu, custom map. Baby Pian. Oh, VKND boleh dah, custom map. Ah. Oh. Ada lagi? Tak ada, tak ada. Tak ada. Siapa lagi tak nak? Lalu, okay, let's go. Selalu masuk room contact kena pulau. Aku tu baru nak cakap. Ah, jangan scam mulia. Ya? Betik. Betik 3 orang. Jepol. Jepol. Turun jepol guys, let's go. Jepol kat weekend di celah mana tak jumpa cak dalam map. Lala tak turun. Mencari bikin apa? Mencari je jepul lah. Alright, inilah dia player-player yang main dekat VKND untuk hari ini. 100 orang, bukan kaleng-kaleng bosku. Ambil tu. Bersepah ha. Ha, lag teruk aku punya kamera. Eh. Wah, dia jadi balik dah. Apa ah lag teruk eh? Sekejap. Try handphone baru ke kotak Naiza tu kata Lia. Alamak, lambat sekentul mang. Selamat datang. Mana ada Alia tak kata Lia tak pulau lah. Ha, tengok Andrena mana Andrena? Tadi dia masuk. Maleng loy. Dia kata aku jadi pelik balik. Orang dia Nata masak kari katanya. Wih, bapak ah lagging eh. Itu dia player-player yang kita dapat lihat. Agak ramai eh. Seraput tengok ni. Teguk teguk je. Lagging ni. Ha, cakap. Juga pun. Tak boleh. Tak boleh cakap. Tu tak apa sebab tak main. What up? Muhammad Azim Shah. Pro PUBG. Tak pro. Nak dengar pengulas ni best lagi dari join room. Semangat dia tu. Aku suka Syarul Nizam. Thank you Syarul Nizam. Apa lagi? Jangan lupa tekan butang like eh bosku. Untuk cukupkan 1,700 like. Let's go. Kelang timen. Ada telah terbang ataupun jatuh keluar. Kapal terbang ni sangat laju. Kamera aku pun tak boleh kejar kapal terbang ni. Apa laju siap kapal terbang tu? Itu dia guna, satu. Guna ni lah, DSLR lah. DSLR buat tu? Fish! Kau nak guna DSLR buat apa gila? DSLR apa abang lah. Sarang hang contact, sarang hang cute girl, sarang hang bok mok. Okay. Saya seru saya ke tu masa apanya? Hai, Najib. Okay. Najib Zainal Jemat, halo. Masak tinggi. Oh, itu dah dah. Looting telah pun bermula tuan-tuan dan puan-puan. Pasal aku punya orang tak seru lagi. Team 14, team 12. Oh, ramai juga teamnya yang ada dekat sini. Yang paling ramai dekat mana? Jepun. Bingak lah. Bisa camp lah. Tak lah. Tengok depan lah. Jom lah. Ada tak orang pergi secret cave? Secret cave tu dah buka. Kat mana secret cave? Aku nak tengok mana secret cave. Aku tahu dia tapi yang ni tak ada. Tadi tolong aku tadi. Thank you Muazzim Shah Understar. Oh ni dekat sini ni. Mana? Dekat dengan Port Posto tu. Port Posto belah mana lah? Belah mana eh? Belah. Dia nampak ke bawah. Dekat Urus O kan? Ada dua dua. Mana ah? Ni di Nopak mana? Kova bukan. Port Posto. Cambridge Pesh Kova Tremo Cosmodo Port Posto. Okey, pergi situ dulu. Dekat hujung sekali tu ada dua macam koma. Ha, kita pergi Port Posto dulu, kita nak tengok sementara tu. Kita dah pernah pergi ke tak? Belum. Aku nak pergi port. Aku nak pergi tempat tu jap. Aku dah terlebat dah, tak boleh pecah dinding. Port Posto. Itu aku tengok kat YouTube orang buat test server ada. Test server dah ada tapi Port Posto belum ada lagi aku rasa. Okay, tak apa. Kita tengok dekat sini pasukan 6 sedang bermain SKL Emas dengan SKS Taufik. Port confused nak sedih ke happy. Lika, what up? Team 24. Tengok dulu. Ini khas jenis santai eh. Relax. Oi, baby pian. Ni kas jenis malas eh. Kau tengok aku kas malas eh. Mana kegaduhan? Kat mana kegaduhan ni? Banyak oh team yang dekat-dekat. Sekejap aku nak ambil biskut beras sekejap eh. Biar ambil. Ambil biskut. Beras. Tu beras kali hijau tu. Kali hijau.
Biscuit zombie eh. Oh, nampaknya ada pergaduhan dekat team 17 kot. Ramai tu. Oh, banyak lah. 16, 9, 19, 14, 14. 4 squad je tu. Malam dah tak ada stream eh. Kotak team 18 jap. Overall. Team 18. Team 18, team siapa tu? Susu Bazi. Ori Big Boss. Ya. Yeah. Hmm. Mana perang umum itu lah? Apa? Aku punya... Aku punya ni, dia tetik tangkut. Orang tak gerak. Okey, yang baru masuk tu jangan lupa tekan butang like eh. Tekan butang like eh. 1700 like. Sekali lagi nak cecah butang like. 1700 like. Let's go. Aku dah download Windows 10. Ingat dah okey. Sedap kan? Wan Muhammad Aiman. Mantul bosku. Okey, hari ini bila esok kot? 34 tengah perang lah. Hello, mana team 21? Mana team 21? Nombor 4 eh? Team 21? Ini tak ada scope ke kan? Ada? Oh, tak ada. Scope tak ada. Sorry. Agai. Baru teringat. Scope tak ada. Okay. Oh, kau disable scope eh? No scope. Dia ada scope masih ada. Satu tak cukup. Okay, aku pergi ambil lagi satu sekejap eh. Hello motherfucker, dah bunuh 3 orang nampak. Hello motherfucker. Motherfucker. Nama dia. Ada dua. Ada dua. Sekejap, team mana lagi? Motherfucker. Motherfucker. 21. 21. ID dia. Motherfucker. Mana 21? 21. 21 mana dah? Tengah looking. Oh ni lah, tengah berkejaran. Okay, let's go. Team 24. Let's go. Kita tengok apakah plan diorang. Sarip Nain. Di bawah 21. Aku sehari boleh habiskan satu plastik besar. Bila buat live lagi, lepas tu tak nak share pula tu, Andrena. Kan dia tayang memang kita je. Nampaknya Baby Pian tengah menyuting seseorang. Menyuting eh? Baby Pian eh? Menyuting. Baby Pian tengah shooting seseorang guys. Okay, ya, besar ke ni jap. This is the best. Nampak. Habis matilah tau. Nampaknya dia terpisik. Team nombor apa ni? Tentunya. Kau tengah tengok team nombor 4 ke? Baby Pian kena ambush nampaknya. Oh, jo, itu Baby Pian. Op. Kelazan tadi tak payah buat muka macam tu. Sedap kot. Jadi yang tengah gabrah. Ah, dia telah mati lah. Tu Baby Pian. Aku pick. Baby Pian sekarang ni solo. Taufik datang. Dia tidak hiraukan Taufik. Darah dah tiga ganda. Solo ada. Yang kecundang gitu kan. Dan menangis di katil nampaknya. Dia bunuh orang.
Ah, itulah dia pertarungan eh, dikas oleh Sub Zero. Sub Zero dengan Nick. Aku ni duduk makan eh. Mana? Mana lagi tim yang tengah berperang ni? Tim 25, let's go. Tim 25 dia bahagian atas. T-Rex. Ui, mantul lah tim 25 ni, bukan kaleng-kaleng. Marksman 0-0 eh, masih hidup lagi. Gone. Mati akhirnya. Gone. 13, tim 2. Mana tim 13? Oh, nampaknya 13 dan 13 tengah berperang. Baik. Okay, diorang tengah mengambil tuak masam. Ugi. Oh, tinam lah. Tembakan bertubi-tubi. Jadi tembakan bertubi-tubi kat mana lagi? Ada lagi tim 13. 13. 13 masih lagi hidup kau. Oh, jangan pusing. Nampaknya. Mahtun ya kawan. Dan gone. Okey, kita check balik. Daripada anak cacing. Menjadi cacing. Boleh. Hai, Afiq, selamat datang. Tembakan bertumbi-tumbi. Sedap oh, biskut tu. Biskut bimbing kalau tak sponsor kunyit. Damage tak adalah, sama je, tak ada perubahan pun. Bagus, tak payah buat damage. Circle damage tu tak boleh nak tukar. Sekejap, kita okay, kita tengok balik dekat pasukan. Dah boleh lah, sekejap. Pasukan 11 sekarang ini berhampiran dengan pasukan 23. Berperang dari jarak yang agak dekat. 23 ada GM kecil berseorangan di sini. Tim 16 eh, mana tim 16? Jauh kat belakang tu. Oh, tim 16 jauh dekat. Okey, ditelan oleh circle eh. GM kecil berseorangan menggunakan tim 20 dengan tim 8. Tim 20 dengan tim 8. Mana? Tim 8 tengah menembak tim 20 jatuh. Ya. macam X tolak Y. X tolak Y di dalam bahagian rumah. Tim 20 termasuk ke dalam, tengok macam mana situasinya dari keluar. Oh, dari bahagian bawah. Dikeluarkan terus. Mantul pasukan 8. Kita tak dapat tengok penuh. Tapi agak ganas. Betul. Oh, tadi ke kapal. Secret cave kan? Sekejap. Secret cave sini kan? Can we go inside the secret cave? Podolski eh? Oh, nampaknya tim 19 menuju ke drop. Aku akan berebut dengan tim nombor 4. Okay, mana lah? Tempat masuk. Sekejap. Tempat masuk gua tu. Rasa gua tu tak ada lagi lah guys. Sekejap. Kita tengok. Ada. Dapat dah. Dah masuk. Dah dapat masuk dah. Tapi tak ada barang. Ya. Yeah. Okay. Makan kuaci lu. Next time lah guys. Next time. On Galaxy Cortex Universe. Bapak jauh tu. Team 16, team 2. Tak masuk lagi circle eh. 16 jauh. Di bawah. Di tim kemang kan. Team 18 play safe eh. Naik kereta gerak-gerak. Azimah. Sekejap. Team 19. Persona 5 nantilah Afiq. Aku pun tak tahu nak main ke tak. Team Persona 5 tu. Sekejap team 4 sekarang ini. Kita kena tengok. Maybe ada peperangan di sini. Right. Di mana? Team 4. Dan 19 sampai di hadapan dia. Ditembak sekarang ini. 4 push. Oh, 4 isap gam. Nampaknya diorang sudah high. Ya, bagus.
sedap pula biskut. Lapan datang. Masuk. Satu daripada satu daripada tim empat telah pun dijatuhkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ya. Okay. Aquibun! Kau tengok Aquibun. Oh, pasukan empat. Pasukan lapan, bukan biasa-biasa. Agak rapat sekarang ini pasukan empat. Okay, itu dia yang berada di hadapan Aquibun. Aquibun datang untuk masuk dan serang. Agak agresif di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Aquibun menembak dari bahagian belakang. Alamak. Dan itu dia, di belakang Aquibun ada Kamarul. Kamarul datang. Tercinuk Aquibun. Akhirnya tim empat habis. Tim empat dikeluarkan ataupun gone terus daripada permainan. Aquibun tak sedar. Aquibun dapat diselamatkan. Tak dapat diselamatkan. Tak dapat. Aquibun? Tak guna malam ni, jom mengetum dalam Discord. Andrena, ada ketum Discord ke? Sekejap. Ambil je. Yelah Andre. Sun. Bobby San ada stream masuk gua dia tu, tapi saya tak boleh keluar gua tu. Hari ni baru ada live. Ya, Asmawi, welcome back. Terserang. Akan daripada Taufik. Aiza. Tepat sekali. Team 6 Taufik KF. Dia nampak lagi seorang di sebelah kiri je. The Sial Hunter. Tak nak lawan. Lari terus. Satu teknik yang bagus lah sebenarnya. Kalau tak boleh lawan, kita lari. So itu yang dibuatnya oleh The Sial Hunter sebentar tadi. The Sial Hunter namanya. Oh, itu dia ya. Taufik KF nampak terus saja menembak. The Sial Hunter. Ketakutan sekarang ini bosku. Taufik KF bermain berhati-hati sebab dia tak tahu di manakah saki-baki pasukan 15. The Sial Hunter nampak terus dia ditembak. Dikeluarkan terus. Dia bukan Tuhan Dia tak boleh nak lawan 3 orang sekali. Macam tu. Mustahil. Nyesal pula aku tak main Big Candy. Google isteri boys cak ilmu skill, harap Google tak bayar. No scope. Yap, betul tak stream dekat On Flame hari apa? Tak On Flame tak stream. Nampaknya di belasah ramai-ramai secara pasukan 10. Pasukan 10 dengan pasukan 1 sekarang ni. Kita tengok apa yang terjadi, apa yang berlaku dengan pasukan 10 dan pasukan 1 ditembak dari bahagian belakang terus saja dikeluarkan. 10, baby shark. Itu dia pasukan 1, pasukan 10 pun ESK habis. Menembak tanpa henti. Okay. Pelulu yang keluar, tiada obatnya sekarang ini. Good boys, frag. 15 diserang lagi. Lieutenant Gatal di bahagian belakang. Satu daripada pasukan 1 dijatuhkan di sebelah kiri. Lieutenant Gatal datang. Boy pula tak perasan. Ditembak dengan begitu mudahnya. Tanpa saingan. Itulah dia. Orang dah datang dekat, dia tak perasan. Pakai headphone, guys. Dan dari bahagian kanan, teruskan menembak jarak dekat. Satu strategi menari-nari. Masa menembak, berputar-putar. Oh, itu lagi satu. DSK habis, dijatuhkan. Tinggal Lieutenant Gatal. Dan masih lagi selamat Lieutenant Gatal datang. Dan itu dia strategi tu lah. Tembak sambil berpusing Nice lah. Dia jalan dia. Teknik dia bergerak tu yang korang perlu tiru masa menembak. Kenapa maknya sedang menyerang tim nombor 11 pula. Siapa bola? Mana bola? Mana bola? Lari membawa bola. Dia tak stream lagi sana kan. Tinggu air jawab. Palu lu. Okay, tak tahu dah komen. Berputar-putar. Oh, jap. Tim 11. Aquibun berputar-putar ya Andrena. Saya kadang-kadang saya saja je gurau lah. Kenapa tak buat room pakai pen je esok kot. Andrena siap masak ke? Ha. Berputar-putar. Oh, Big Boss. Big Boss. Team 18. Sebentar kita tengok. Oh, dari sebelah kiri. Tak sempat nak load.
Ditembak oleh team 5. Team 6 pula. Ah, sekarang ni Big Boss. Big Boss sekarang sukar nak buat apa. Taufik tu bukan kali-kali kan, Taufik KM tu. Oh, berjoget-joget je kat situ Big Boss. Menari-nari berputar-putar. Okey, gerak tu. Ni tengah membuat push up. Tengah membuat push up acik dia. Push up. Loh, Baras ni data Asrin Habib, thank you for the share. Yang baru masuk, jom tekan butang like tu untuk support streamer daripada Malaysia. Yang baru mulai. Terutamanya orang Malaysia yang belum follow lagi page ni, korang boleh follow page ni lo. Okey. Oh, Big Boss. Big Boss. Taufik. Oh, tak sempat diselamatkan. Bapak dia Taufik bukan biasa-biasa sah. Taufik ada banyak kill tau. Oh. Taufik ada 5 kill di tangan dia. Alah, nanti masak basikal, masak apa sodap. Kotek kaki yang geram. Masih ada gak nanti. Dah habis dah room. Roomnya gak sudah habis. Topiknya ada 5 kill. Bukan kaleng-kaleng. Berapa? 8 Rocker IDR. Dia orang punya team 851. What up, Aquibun? Lagi geram. Masih ada habis dah. Tak tahu. Aquibun masuk kan? Aquibun dah tertidur tadi. Ya. Ajak Ivy juga malam ni. Habis sudah. Besok bosku. Cukup sudah. Masih lagi ramai ya, ada 29 orang, 11 pasukan yang bermain. Kerana T8 tanpa sekup, mantul. Ajar mata dia, Aquibu, thank you pun. Understand, Aquibu, you listen to this, okay? You love it. Thank you, my man. Nampaknya kita ada gerombolan kuning dalam grup. Kita check dulu. Team 6 akan jumpa dengan team 11, team 10. Masing-masing agak berjauhan. 25 pemain lagi. 10 orang lagi yang masih lagi hidup. Itu dia Kanai T8. Tanpa sekup mencari kepala. Adakah dia akan jumpa kepala itu? Ataupun dia akan berjumpa Higan Bana? Kunyit. Higan Bana tu ML tu. Higan Bana Okay. Al-Ansri, kau gelap apa, bosku? Okay. Kunyit teruk Ika. Oh, dijatuhkan sekarang ini pasukan 11 oleh pasukan 6 eh. Terus bergerak ke hadapan Taufik, Rabobobobobo dengan Mad Boy. 1,200 star, mam man. No 100 star, aku sekir kat sini. Yelah, 1,200 star, sorry. Mwah. Gon terus kumpulan 6 bukan kaleng-kaleng mengeluarkan satu pasukan daripada padang permainan dan pasukan 18 dan pasukan 15 berhampiran tak kena, diorang tak jumpa, diorang tak berselisih. Pasukan 15 dan pasukan 10 sekarang ini kita lihat Astin 6210 dengar bunyi footstep tapi di manakah dia? Oh tu di bahagian atas. Tim 8 berperang dengan 19. Okey. Dua. Revive dulu. Team 19. 18 ada satu orang. Oh, ni dia. Ni pertemuan musuh dengan ni dengan kawan Bukan galing-galing ni. Okey, apa tindakan team pasukan 8 sekarang ini? Circle sampai. Terus saja dikeluarkan. Mantul. Akibat bermain di luar circle. Jangan main luar circle. Jangan main-main nata. Lagi satu 1,200 star. Betul tak Lika? Thank you Nata. Pun nak kena dia ni. Oh my god. Kunyit. Lika buat lawan dengan coach. Boleh menang tak buat? Okay. Let's go. Last game. Bukan last game untuk apa nama ni, untuk this round, untuk lobby kejap lagi mungkin saya akan main satu round.
Sekejap ni mungkin saya akan main satu round apa ni. Nampaknya pasukan 5 menyerang pasukan 8. Mic basah teruk punya kunyit. Nata Sultan agak Reza. Betul tu bosku. Thank you guys yang support live stream ini. Thank you so much people. You guys are so awesome. I want to cry. You guys are so nice Nata, to me. Nata jangan balik meja Nata. Wih, pasukan 25 tertabrak dengan circle. Nak cari kotak eh, kena pergi tiap. Habis-habis dia sis lagi. Tak nak boleh simpan ni. Confirm mic tu dah mengucap berkali-kali Adriana. Allah. Pasukan nombor 5 sandwich nampaknya. Sandwich. Thank you Akwebo. Tu ada 50 star. Thank you sir Akwebo. Where you at Akwebo? I want to meet you soon. Okay. Tak, pasukan 8. Dengan pasukan 5. Atas dan bawah dikeluarkan terus. Gone daripada pertarungan. 12 orang lagi. 6 pasukan. Kita nak tengok siapa yang akan menang sekarang ini. Sama je. Apa sama? 1,200 star I say. Day. Pengotlah Lika. Okay, sekarang ini dah masuk saat-saat genting. Di mana circle ataupun zon biru akan mengecil sebentar lagi. Dan 12 orang dan 6 pasukan yang akan bertarung antara satu sama lain. Kelebihan untuk tim 8, pasukan 8, pasukan 17, pasukan 6. Kejap, yang kita tengok dari sini tadi pasukan 15. Pasukan 15 dengan 10. Mereka sedar akan kehadiran mereka antara satu sama lain. Tapi tak ada apa-apa pergerakan yang dibuat. Mereka masih lagi hidup. Pasukan 18 pun tinggal satu orang. Pasukan 15 tinggal seorang juga. Semuanya main takut-takut sekarang ini. Nak mencacing tapi map ni agak besar. Roker, bukan kaleng-kaleng eh. Roker. Roker, IDR Roker eh. Itu player profesional rasa. Rahul sama datang yang lawan senjata kat luar, lawan Stawi meriah. Alah. Koken mana Koken? Apa tu? Koken mana main game ni? Dia tak boleh main game ni sangat. Dia akan main Free Fire saja. Itu je kekurangan Koken for now. Okay, kejap. Kita tengok pasukan 15 sekarang ni. Koken kat rumah lah. Ha, tahu tak apa Lika. Kita tengok secara mendalam eh. Lebih terperinci apa yang sedang berlaku. Agak terciduk di situ. Dayah Azli, terima kasih sebab share live stream ini bosku. Alhamdulillah. Semak sekarang di antara ke 5-5 pasukan ni. Yang kita boleh tengok dekat sini yang banyak kelebihan adalah pasukan 6. Mereka ada 3 ahli eh. 15 1 eh 2 18 seorang. 8 pun 3. Oh ya, 8 3. Dia 8, ni. 8 banyak kill sekarang ni. Itu dia pasukan 15 telah pun dikeluarkan oleh pasukan 6. Pasukan 8 sekarang ini yang kita perlu perhatian. Okay, bukan biasa, bukan biasa-biasa pasukan 8 ni. Dan ada yang mati di luar sini. Agak terciduk di situ. Dayah Azli, terima kasih sebab share live stream ini bosku. Alhamdulillah. Semak sekarang di antara ke 5-5 pasukan ni. Yang kita boleh tengok dekat sini yang banyak kelebihan adalah pasukan 6. Mereka ada 3 ahli eh. 15, 1, eh 2, 18 seorang. 8 pun 3. Oh ya, 8 3. Dia 8, ni. 8 banyak kira sekarang ni. Itu dia pasukan 15 telah pun dikeluarkan oleh pasukan 6. Pasukan 8 sekarang ini yang kita perlu perhatian. Okay, bukan bukan biasa-biasa pasukan 8 ni. Dan ada yang mati di luar circle. La ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Anjak dia main PUBG. Nampaknya tim 8 menyerang pasukan tim 17. Tim 17. Ditembak. Tim 17 mengambil keputusan untuk melarikan diri masuk ke dalam zon peperangan. Tag siapa cika ni bagi kiss kat dahi. Kejap, kejap, kejap. Kita akan bagi kiss dekat dahi. Tengok macam mana. Tengok baju aku ada klip-klip. Agak sejap situasi sekarang ini. 9 orang tempat pasukan. Okay. Tim 8 mengejar tim 17. Okay, nampak 17 bawa bola. Ya. IDR Rocker 12 kill 21 jumlah kill. 21. Untuk tim ni.
tim 8 ni. Uyuk Taufik Ika. Taufik pun menyengat juga oh. 5 jam betul live stream Hafiz Zudin kan. Bukan galeng-galeng bosku. Bukan galeng-galeng. Apa dia for you Ika? Nombor 5 Syahizad, good game, good game. Sebab hari ni kita ada professional player ni, nampak tu. 12 skill eh, bukan biasa-biasa ni bosku. Kita tengok ke manakah mereka akan pergi eh. Pasukan 8 bermain di luar bulatan ataupun di... Oh, dia rasa dia akan nampak rasanya kejap lagi. Dia nampak tim 15. Ah, dia nampak. Oh. Agak terbuka. Tanpa melengahkan masa, mengeluarkan terus. Dan sekarang ini, 8, 16 dengan 17. Sekarang ni kita beri perhatian kepada IDR Roker. Salah satu daripada pasukan Adap dijatuhkan oleh mereka. Tembakan bertubi-tubi. Dan terus saja dikeluarkan. Taufik KF. Okey, Taufik. Oh, Taufik eh. Ah, tim Taufik. Dia jumpa dengan tim Taufik sekarang ini ya. IDR Roker. Ini kita nak tengok ni siapakah yang lebih mantul di sini eh. Taufik. Ada 8 kill di tangan beliau eh. Ini pun bukan biasa-biasa. Dan itu dia Penzot. Oh, yang belah kanan ni yang diorang perlu beri perhatian. Diorang perlu perhatian yang belah kanan ni sebab yang belah kanan ni lah Roker 12 kill. Lebih 4 kill daripada Taufik. Taufik KF kata tak apa, kita gerak lu lari cari cover sebab agak bahaya. Dan itu dia satu daripada pasukan 17 dijatuhkan, disujudkan. Sekejap kita tengok Taufik di manakah Taufik. Idea Roker telah pun berada dalam circle. Oh, itu dia. Oh, nice. Taufik dengan tim. Ya, betul. Aku akan bertahan. Okey, adakah mampu Taufik nak lawan eh? Pasukan 8 ni kuat gila kot. Oh, begitu ayat dia eh. 15 kill tim Taufik. Okey, tim 8 pun ada 21 kill. So, bukan biasa-biasa ni. Dua-dua tim ni agak hebat. Tapi sayangnya, Taufik di luar circle. Di luar zon perlawanan. Dia ada 10 saat lagi untuk masuk ke dalam circle. Adakah dia sempat? Itu dia kena Kamarul. Tanpa sekop tu. Oh, jangan. Di kawasan terbuka ada lagging sedikit. IDE Roker dari sebelah kiri. Taufik tak perasan. Taufik di hadapan anda. Oh, sayang sekali. Satu lawan satu. Dan itu dia. Chicken dinner. Untuk Roker. Ya, wah, strategi dia bagus ni Taufik. Gila ceng. Okay, UGG Kamaru pun boleh tahan 7 kill. IDR Roker 15 kill di sini. Taufik tak boleh dipandang rendah, 9 kill. Tahniah kita ucapkan kepada kedua-dua tim ini. That was a good play by them. Dan itu dia guys, untuk lobby kita dah tamat. Kita akan main satu game biasa dulu sebelum saya tamatkan live stream. Alright. Anak Omar tercedok okay. Gila, mantul gila si Taufik dan si ni lah. Siapa nak kisah orang tu, lupa nama dia. Alec on. Andriana, okay, let's go one game sebelum kita endkan live stream kita. Dia beli makan. Lambatnya dia beli makan okay.